Ke informasi lain, hingga Selasa malam Gunung Karangetang belum juga menunjukkan penurunan aktivitas vulkanis. Melihat kondisi tersebut, Pemkab Sitaro, Sulawesi Utara memperpanjang masa tanggap darurat. Hingga Senin malam, Gunung Karangetang belum juga menunjukkan penurunan aktivitas vulkanis. Tercatat, jarak luncur lava mencapai 500 sampai 2000 meter per jam selama 4 hari terakhir. Aktivitas vulkanis di dalam perut Gunung Karangetang ini mengakibatkan peningkatan frekuensi gempa, baik gempa tektonik dalam maupun tektonik dangkal. 41 kali guguran dan amplitudo maksimal 49, durasinya 85 detik. Ada juga tremor yang menerus, antara amplitudo maksimalnya 0,5 sampai 5 mm. Berdasarkan pantauan rekaman seismograf Senin malam, status Gunung Karangetang masih dianggap membahayakan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sitaro memutuskan memperpanjang status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Karangetang. Pemerintah sangat mengharapkan tidak ada masyarakat yang beraktivitas di tempat-tempat yang bahaya, karena ini memang sangat membahayakan, ya hingga diharapkan bersabar. Jadi keluarga tetap stay di tempat pengungsian. Kamis lalu, Gunung Karangetang yang terletak di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara menunjukkan aktivitas vulkanisnya. Hingga Senin kemarin, Gunung Karangetang masih berstatus siaga level 3 dan radius berbahaya, diperlebar dari 3 km menjadi 4,5 km. Anita Tambayong melaporkan Tuknet.